Kemudian ikhwatul Islam azani Allah, ketika kita duduk tahiyat itu duduk, ya, di mana letak tangan kita? Letak tangan kita bisa kita pertama telapak tangan kita memegang lutut. Memegang apa? Sebutkan dalam hadis, kana idza qa'ada fit tasyahud wadu'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi. Ya. Yang pertama memegang lutut, yang kedua meletakkannya di atas paha. Boleh dua-duanya. Adapun yang di atas paha, yaitu dalam riwayat tadi yang saya bacakan, riwayat Muslim dan Abu Awanah, adalah Rasulullah SAW apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas pahanya. Di atas apa? Pahanya. Dan dalam riwayat yang lain yang dikutip memang Abu Daud dan Nasa'i, adalah Rasulullah SAW meletakkan apa? Ujung mirfaknya, ya apa namanya, siku-sikunya di atas pahanya yang kanan. Ya. Yeah.